Wow, jembatan buntung. Menurut si AA, katinggangku Kiara tertimpa pohon tumbang. Jadi hasilnya jembatannya hancur, pemirsa. Adalah sekitar 30 meteran. Tapi sekarang udah hancur, tak bersisa jembatannya. Padahal ini masih kokoh, masih bagus. Cuman ya gitu. Jadi masyarakat di sini untuk naik kendaraan motor roda 2 terisolasi, harus jalan kaki. Apalagi kalau musim penghujan ini, aduh, ngeri. Ini dari Wakaf Infrastruktur Jembatan Lewigano, Rumah Jakat ternyata ya. Dari Rumah Jakat Indonesia. Ibu, teh ngiring calik teh. Ngiring istirahat. Upami bade ka Mekarwangi raosna di mana? Upami tos dugi ka dieu. Pirinya manu ti masih di ngaing ai jalan di cor. Mohon. Anam bae bade lumsur neme ningan. Mohon. Di ngaing jalan ka kiri pirinya we. Teras ka Cibinong ka itu. Oh, ka Binong. Raos eta mah jembatanna sae siga kieu. Sami da. Payun itu sarang ieu oge ngadang dosana teh. Oh, berarti itu kedah muter di katongonya kasih Selawi. Oh, kan itu kopade kan itu mangga. Bakal caket kadie, caket kadi itu pemiti dia. Kamekarwangi. Kamekarwangi, ai motong caket kene ti dia. Ngen jalan sih katanya. Oh, siap. Ya. Nah, saya kadi itu nama tuh sapi tuh di.